Inilah Nabi kaya imej tu serupa dengan bentuk tubuh badan kita. Adanya kurus, adanya gemuk. Bermaknanya imej tu adanya bertambah dan adanya kurang. Masya-Allah. Ya galiknya imej dah gemuk molek sebab apa? Sebab taat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat yang pertama dalam bulan Syawal tahun 1443 Hijrah. Alhamdulillah, pagi hari Jumaat ni kita masuk di dalam bab yang ke-34 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, bab Ziyadatul Imani wa Nuqsanih, iaitunya bertambah iman dan kurangnya. Bermaknanya iman kita ni ada bertambah dan adanya kurang. Ada sebahagian kumpulan golongan atas muka dunia ni, dia katanya iman tak bertambah dan tak berkurang. Ada segolongan katanya iman ni bertambah sokmo tak kurang. Ada setengah golongan rakyat katanya iman ni adanya kurang tak bertambah. Ada belakang. Ni laklai fikiran di atas muka dunia, kumpulan tu kumpulan ni dan sebagainya. Hadis yang ke-87 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق الخلق نفسه فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Hadis diceritakan oleh, hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak nombor 5. Lepas tu ada lagi lah, hak lain-lain lagi. Maksudnya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ime akan berbentuk dalam hati seseorang kamu sama seperti bentuk pakaian yang membentuk tubuh badan. Ime ni ia serupa dengan pakaian kita. Tekah kita kuruh, kita potong baju pasal kuruh sama dengan tubuh kita. Tekah kita gemuk, tak kiralah kita nak pergi potong baju serupa dengan kita duduk dalam cuang kuruh. Gambar dah. Ha tu. Orang gemuk pakai baju kecil tak comel. Orang kuruh pakai baju besar dah tak comel juga. Inilah Nabi kaya ime tu serupa dengan bentuk tubuh badan kita. Adanya kuruh, adanya gemuk. Bermaknanya ime tu adanya bertambah dan adanya kurang. Masya-Allah. Ya galiknya ime dah gemuk molek. Sebab apa? Sebab taat. Sebab rajin buat amal ibadat. Patai lari daripada maksiat. Tak buat, tak kecek benar-benar hak dosa dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya orang tu walaupun dia ngaji, tapi dia buat maksiat. Taat dia kurang. Mulut dia, dia tak patai. Kecek belakang, gotu, goni, gotu, goni. Ha tu, imej dia cek tu, kau kuruh, kau kuruh, 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 kuruh. Ha tu. Siapa kau Nabi ayat katanya? Orang bercuri, orang berzina. Ketika dia bercuri, ketika dia berzina tu, adalah orang tu habis rahimnya dia. Supaya bateri terosak kita tu lah. Bateri terosak kita, kita cah penuh 100. Lepas tu apabila kita pakai, guna, ya habis, ya tuan. Ada lagi 10%, 15% misal tu. Lepas tu kau kurek, ya tuan dah tu. Ime kita pun macam itulah. Orang-orang yang buat dosa besar dan sebagainya, ime dia kuruh sikit benar tu waktu tu. Tapi
manusia atas muka dunia ni yang katanya orang buat dosa besar adalah orang kafir. Ni seperti apa kumpulan Mu'tazilah. Pada zaman-zaman dulu ada satu kumpulan yang katanya orang buat dosa besar adalah orang kafir. Sebab apa? Sebab manusia yang beriman yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak sepatutnya nak pergi buat dosa besar. Orang buat dosa besar ni adalah orang lemah hukum Allah Ta'ala, maka dihukum sebagai orang kafir. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dia pergi katanya orang yang buat maksiat tu dikira katanya orang tu berdosa. Al-Muslimul Asi, iaitu orang Muslim yang berdosa yang lemah hukum Allah Ta'ala tapi iman dia masih lagi ada. Kalau ditanya pada waktu tu mu Islam tak? Dia mengaku katanya dia Islam. Orang dia masih duk mengaku katanya dia Islam, dia duk mengucap dua kalimah syahadah, kita tak boleh hukum katanya orang kafir sekali. Sama-sama sekali. Tak boleh. Dosa besar kalau sekiranya kita duk hukum orang yang duk semaya dan duk mengucap dua kalimah syahadah, tapi kita duk hukum katanya dia kafir adalah dosa naik tapanda kita sendiri. Kecuali dia betul-betul nampak jelas-jelas katanya dia kafir. Ha ni boleh kita hukum dah. Misal katanya dia pergi buat, dia kecek, dia iktiqat katanya tak betul mengikut hak Islam, dasar Islam. Orang tu dia pergi buat ataupun dia pergi kecek ataupun iktiqat dia tak betul, maka barulah kita boleh hukum katanya dia kafir. Sebab tu hukum kafir orang ni jangan dia buat main-main. Lah ni dalam Facebook lah ni tu banyak yang kita dengar seolah-olah katanya benda ni jadi rapuh benar. Duk hukum orang, kumpulan tu orang tu kafir, neraka, ahli neraka. Bukan kerjaan orang-orang Islam duk kupur orang. Nah, kalau orang kafir hok duk semua beranda, semua tokong, semua matahari hok tu cerak-cerak dah kita boleh hukum dia kafir. Tapi nak pergi hukum syurga neraka jangan lagi tu. Sebab setengah-setengah orang doi peribadi dia, peribadi orang boleh jadi dia masuk Islam. Tapi adat katanya orang kafir dengan secara umum, ni tak apa kita kata. Umumnya orang kafir, Tuhan rakyat dalam Quran, Nabi rakyat dalam hadis katanya dia adalah orang kafir. Tapi kita nak gitu cong orang mung kafir. Mung masuk dengan kau, jangan. Sebab apa? Sebab boleh jadi orang hok kita duduk cok-cong katanya dia ahli neraka, dia akan jadi ahli syurga sebab dia masuk Islam, dia akan jadi orang Islam yang sempurna molek ngaji jadi Islam dia tu comel. Sebaliknya kita kena takutnya kita orang Islam ni hok duduk semaya, duduk ke apa? Allah Taala tanda siap-siap dah jadi ahli neraka wal iyaz billah. Hok ni kena jaga mana-mana ni hubungnya dengan duk hukum orang jadi kafir, jadi apa ni? Keluar daripada agama Islam ni. Allahu akbar. Ini kena pakat-pakat beringat lah benda-benda pasal ni. Ha, kita sambung dalam hadis semula. Nabi ayat katanya fas'alullaha an yujaddidal iman fi qulubikum. Nabi katanya hendaklah kamu memohon dari Allah supaya dia membaharui iman dalam hati kamu. Maknanya kita kena minta seumur dengan Allah Ta'ala supaya baru iman kita. Minta sama. Ya Allah, barukanlah iman aku. Bukan arti iman itu buruk. Baru di sini artinya tambah. Jadi comel, kalau lebih. Sebab iman ni dia ada pada diri anak orang, dia tak serupa. Tak serupa. Rengman anak orang itu dia tak serupa. Pahami orang, ta'at orang, ibadat orang, dia tak serupa. Walaupun ngaji sekelah tu lah. Tapi pahami tak sama tu. Amalan tak sama. Walaupun orang duduk di pondok tu lah, mahawutialai tu lah, ngaji daripada mulut guru tu lah. Tapi pahami ketika orang tu duduk tengah ngaji ataupun lepas pada dia ngaji, ya tak sama tu. Sebab itulah kita kena minta sama dengan Allah Ta'ala. Wahai Allah, tambahkanlah iman kepada aku. Sebab tu Allah Ta'ala raya di dalam awal suratul Anfal. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat-ayat Tuhan mereka, apabila dibaca ayat-ayat kepada mereka, zadathum imana, maka iman mereka bertambah.
Ketika kita baca Quran ataupun kita dengar ayat-ayat Quran dibacakan kepada kita, kalaulah kita reti sungguh, faham sungguh, supaya kita duduk tengah-tengah semayah tu imej duduk baca, kita reti ayat tu, alhamdulillah dia bertambah imej. Tak serupa dengan orang yang tak reti. Orang yang tak reti minta maaf dia. Ya semayah Allahu Akbar, tu imej bacalah puluh-puluh ayat pun dia tak reti. Nak tambah imej lagu mana? Tapi orang yang bertambah imej kadang-kadang 2-3 ayat bob 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 naiknya imej, masya-Allah, sebab dia reti. Ani nak ayat katanya anak kecil yang duduk situ. Duduk di peher, duduk di Allah Taala nak wi imej orang seseorang itu bertambah, alhamdulillah. Ambil daripada hadis ni gambarlah Nabi buat misal, buat banding serupa dengan imej kita ni adalah serupa dengan pakaian kita. Ya ada pakaian kecil, pakaian besar. Gitulah tubuh badan kita pun lah gitulah. Setengah orang kurus, setengah orang gemuk. Tu bandingnya. Nah, alhamdulillah. Bab yang ke-35. Bab apa tu? Iftiraqu hadhihi al-ummah. Umat ini akan berpecah kepada beberapa kumpulan. Ha ni hak cerak-cerak dah Nabi royak. Kita nak pergi parti set tak boleh. Nabi royak katanya umat aku ni akan berpecah kepada beberapa kumpulan. Ha berapa kumpulan? Hak ni selalu kita duk dengar daripada penceramah, dalam khutbah, dalam tazkirah, dalam gapo. Lepas tu kita nak duk pasal mana? Tak sewa jadi tuakan kita tu. Maknanya diri kita tu jadi tuakan, nak jadi pecah belah. Lepas tu kita nak duduk kumpulan mana? Dah Nabi royak katanya, umat aku akan berpecah. Ha, cuba kita tengok dah. Hadis ni, dia ada beberapa hadis dalam bab ni. Hadis yang ke-88 ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala ihda aw thintain wa sab'ina firqah. وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud 4596, At-Tirmizi 2640, Ibnu Majah 3991. Hadis hasan sahih. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Agama Nasara Kristian terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umat aku, Nabi katanya, akan berpecah. Wa taftariqu, Nabi kata. Taftariqu ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam arti dalam bahasa Arab, iaitunya sekarang dan lagi akan datang. Sebab tu orang terjemuh lagi akan datang. Maknanya akan. Nah, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Ada khilaf ulama dalam hal 73 ni. Adakah orang Islam semua ataupun termasuknya orang-orang kafir? Gambar eh? Dia jadi jek peradin. Kalaulah orang Islam semua, bermaknanya orang Islam ni berpecah kepada beberapa kumpulan jadi 73 kumpulan. Besar-besar ni. Hak pelik, ya, hak jadi apa? Rating-rating tu, wallahu alam. Ada setengah-setengah pendapat rakyat katanya 73 puak ni ya sebab orang kafir tu termasuknya umat Nabi Muhammad juga. Maka orang-orang kafir di atas muka dunia ni termasuk di dalam kumpulan ni, 73 kumpulan, dan termasuknya orang Islam yang ada di dalam 73 saat ni. Gambar eh? Jadi ye praden we boleh. Hak ni orang Islam semua 73. Satu pendapat lagi katanya bukan orang Islam semua, tapi termasuknya orang-orang kafir semua atas muka dunia sampai hari kiamat, dan satu daripada 73 tu iaitu orang Islam. Wallahu alam. Hak ni pakai serah kepada Allah Ta'ala. Tapi ada yang Nabi royak di dalam hadis lain. Sebab sahabat yang ditanya, sebab gerung, sahabat dia bahasa gerung, takutnya, takut berpecah, takut masuk di dalam kumpulan yang
Supa dengan Yahudi, supa dengan Kristian pada zaman dahulu sudah pun berpecah dah. Tak boleh nak pergi satu dah. Itulah sahabat Nabi dia tanya dalam hadis lain katanya, apa kalau gitu? Kumpulan mana hak berjayanya? Hak selamatnya? Nabi pun jawab. Jawab dengan umum, tak ada cok-tong katanya. Siapa? Duk mana? Bila? Nabi jawab katanya, jalan yang aku dan sahabat aku berada di atas jalan itu. Itu. Sebab itulah, bila kita tengok setiap kumpulan di atas muka dunia ni, pakat mengaku katanya, hak dia betul, hak orang lain salah. Wallahualam lah, saya kecek kena kedak tu, wallahualam. Saya pahal lagu tu, daripada duk baca umumnya, orang apabila dia sangkat, dia pergi kumpulan mana, duduk dalam klum mana, maka dia pegang katanya hak dia betul, hak orang lain. Walaupun dia tak telatah tubik katanya hak orang lain salah. Tapi dia mengaku katanya hak dia betul, hak orang lain memang salah. Supaya setiap agama lah gitu. Terang kita tanya agama Kristian, agama Put, agama Pram, Jew. Nah, agama apa sekalipun. Kalau kita tanya hak betul tak? Ha? Tak ada siapa mengaku katanya dia hak dia salah. Tak ada orang koyak katanya hak dia ni salah, hak orang lain betul. Tapi semua hak yang mengaku, hak dia betul, hak orang lain. Cui-cui, kadang-kadang dia malah bos eh. Tak apalah. Aku mengaku katanya hak aku betul. Hak mung, ikut mung. Mung pergi, mung nak pergi lagu mana, nak percaya lagu mana. Tapi dalam lek-lek, dalam hati tiap-tiap orang ni, dia mengaku katanya hak dia betul, hak orang lain salah. Ha, ni bos eh ni, bos eh takut jadi apa pucuk daripada hadis sedemikian ni, hadis pesaning ni gi duduk atiba jadi siapa ke benci membenci di antara orang Islam kita sama-sama sendiri. Ha ni kena hurai molek ni hadis-hadis pesaning. Takut jadi pucuk cup cenuan lu jadi pucuk sebab lu jadi orang tu jadi pecah belah pakak kata cicai mengaku jadi ambil agama ni jadi baloh. Jadi model perbalahan, perpecahan habis ambil agama. Hak sebenarnya agama tak ada kita tak ada kena baloh. Terus pakak mari duduk, kita pakak kecek dengan apa? Dengan hati yang terbuka, dengan nok kepada kebenaran belaka. Jangan guna nafsu, jangan guna tekan, jangan juga apa. Pakak mari kecek, kita nok kepada hak Allah dan Rasul. Ni dasar mula-mula sekali. Lepas tu kita jangan lupa ni. Jangan tinggal ulama. Ingat molek ni. Saya sebut sokmu. Ambil dasar hak Allah dan Rasul. Jangan tinggal ulama. Sebab ulama tu lah yang menyuluh Quran dengan sunnah Nabi. Kita nak boleh kenal sasa, nak boleh reti sasa, semua dengan jasa ulama belaka. Sama ada ulama zaman dahulu dan ulama zaman sekarang. Kena hormat kepada ulama. Lepas tu kita nak pilih hak mana, kita pilih lagi. Sebab ulama ni bukan duduk rekod dengan otak dia. InsyaAllah ni, ulama yang baik-baik, yang mu'tabar. InsyaAllah, mereka itu tidak apa, tidak rekod. Tak main dengan nafsu. Tapi dia berdasar kepada ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Maka Alhamdulillah menurut ijtihad masing-masing. Ulama tu nampak lagu tu, ulama ni nampak lagu ni. Alhamdulillah. Bila kita luah cara mikir kita, luah cara mengaji, InsyaAllah orang tu dia tak baloh dengan orang. Tapi hidup bosanya, fanatik, ta'asub. Pegar dengan kumpulan, lepas tu ambil nafsu retik, tambah-tambah lagi syaitan, mari duk tipu, mari duk goda, mari duk yuk, nak jadi pecah Allah. Masya Allah, hak ni, sapakah hari kiamat. Dan kita jangan lupa dah, syaitan dia suka benar nak jadi manusia ni pecah Allah, walaupun dalam agama sekalipun. Syaitan dia bukan yuk manusia dalam politik, dalam cara hidup saja dah, bukan. Dalam agama ni utama sekali sebab orang jadi pecah. Jadi agama ni pegang gotu pegang ni semua tu dari pengaruh daripada syaitan belakang. Syaitan belakang. Ha tu, kalaulah tak apa ni jiwa tak bersih katik seseorang manusia tu walaupun dia ngaji, walaupun dia berilmu. Apatah lagi orang-orang yang pandai kecek, pandai royak, pandai
panah tarik perasaan orang. Oh, kalau dia jiwa dia tak bersih ketik kak, punuh habis manusia. Anilah lebih kurang dah apa yang dibaca pada pagi hari ni. InsyaAllah kita sambung lagi ni dalam bab yang ke-35 ni, ada beberapa hadis lagi insyaAllah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. Nah, dalam hal nak memahami cara kita beragama dan cara kita hidup. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.